Di perairan Lingga Kepulauan Riau, 15 ABK kapal motor Mekarsari Jaya terombang ambing di tengah laut, usai kapal yang ditumpanginya dihantam gelombang tinggi. 15 ABK terombang ambing selama 2 jam sebelum berhasil dievakuasi nelayan lain yang melintas. Beruntung, badan kapal tidak tenggelam, membuat 15 ABK dapat bertahan. Dan didapat informasi dari agen bahwa kapal sudah diselamatkan oleh kapal temannya, selanjutnya dibawa ke Tanjung Karimun. KM Mekarsari Jaya yang dihantam ombak sebelumnya berlayar dari Tanjung Balai Karimun ke Lingga untuk menangkap ikan. Namun, kapal dihantam ombak saat berada di perairan Pulau Lalang Lingga. Seluruh nelayan akan kembali ke Tanjung Balai Karimun setelah cuaca membaik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Henosa, iNews melaporkan.